Jadi sumber mata air pasti akan terpengaruh, kemudian juga pastinya habis dan akan berdampak bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sungai-sungai yang mengaliri sawah, kemudian juga untuk aktivitas sehari-hari. Dan bisa dipastikan ini bakal berdampak bagi bagi hancurnya lingkungan yang berada di sekitar kawasan industri tersebut. Kalau ini kan dan simpannya, lalu dilepas secara apa sistem hidrologi bawah tanah ke sistem karst bentuk di bawah air yang gua-gua itu seperti itu. Itu pasti besar pengaruhnya. Kalau itu dihilangkan, dia potensi air kita, air bawah tanahnya kehilang gitu. Jadi kalau Semen Batu Raja itu beroperasi di wilayah Bukit Bulane secara tidak langsung lah suatu sumber mata air itu bisa jadi juga mengering. Terhadap kerusakan hutan kami menolak seperti itu karena kami ingin nyaman seperti inilah, biarlah kami kayak ini sampai kapanpun kami seperti ini, kenyamanan desa kami ini tidak ada gangguan dari perusahaan-perusahaan apapun. Melalui Kementerian SDM, melalui Badan Geologi, ada yang masuk kawasan kars, kawasan karsnya yang ada goa, ada sungai, hulu sungai bawah tanah, dan itu sudah dikeluarkan dari izinnya PT Semen Batu Raja.